Hai 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 Auto Lovers, ketemu lagi dengan channel Mahendra Big Bike Channel yang membahas seputar otomotif. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik lainnya. Gokil! Perkembangan otomotif kini semakin pesat, bro sis. Hal tersebut dapat kita lihat dari berbagai macam produsen otomotif dunia yang meramaikan event otomotif dengan berbagai konsep motor-motor futuristik mereka. Dan yang menariknya, sebagian dari motor-motor futuristik tersebut benar-benar mereka produksi dan dijual massal, atau bukan hanya sebagai desain konsep semata. Hal tersebut juga dilakukan oleh pabrikan Jepang Honda, di mana pada salah satu ajang event otomotif beberapa waktu lalu memperkenalkan salah satu desain skutik elegan bergaya futuristik yang kental, di mana Honda telah memperkenalkan sosok ES01 yang memiliki desain skutik elegan dan sekaligus futuristik dengan konsep masa depan yang kental. Hal tersebut terlihat dari desain fairing depannya yang dibuat dengan garis desain yang tidak tajam, serta dua buah headlamp berdesain futuristik sekaligus terlihat mewah. Sedangkan untuk bagian tail light atau stop lamp pada ES01 ini, memiliki desain strip neon yang elegan dengan pancaran sinar berwarna merah yang mewah. Lanjut ke bagian kaki-kaki dan suspensinya, terlihat pada bagian depan menggunakan suspensi teleskopik dengan velg 12 inci serta ban 100/90 dan pengereman cakram. Sedangkan pada bagian belakang terlihat masih setia dengan suspensi tunggal dan velg 12 inci juga serta ban 110/90 lalu pengereman belakang tromol. Oh ya bro sis, meskipun pada skutik ini terlihat cukup mewah dan menarik, sayang untuk urusan mesinnya masih belum diketahui bro sis. Dan meski begitu, jika sosok pada skutik ini benar-benar dirilis, pastinya akan cukup laris di pasaran. Iya nggak bro sis? Tapi kalau menurut kalian sendiri gimana bro sis? Tulis dong pendapat kalian di kolom komentar. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Muah.